Jadi kita ada yang merenovasi musola deket taman belajarnya Bunda Sarwenda gitu. Saya di samping mengucapkan selamat datang juga mengucapkan kepada Bapak beserta ibu keluarga dan rombongan yang bersama-sama hadir atas mengucapkan banyak terima kasih di dalam Bapak sudah mengorbankan yaitu hartanya. Mudah-mudahan masyarakat yang ada di sini makin rajin ibadahnya ya, makin dekat gitu ya, dan saya hanya titip dijaga ini baik-baik. Langsung mau dipakai sholat ya? Iya nih, sama ini kebetulan. Akhir rencananya bakal diperbaiki, dibuka seperti itu? Kalau iya, ditutup, diatapin. Turut bersama, tepuk tangan, tepuk tangan. Ini ibunya pegang lu, pegang ya. Oke, Dewansu, ini sekarang ini kita lagi ini udah rapi, di mana ini adalah sembako yang udah kita siapin untuk dibawa ke Sukabumi. Jadi kita ada merenovasi musola deket taman belajarnya Bunda Sarwenda gitu, supaya di sana juga lebih mudah untuk masyarakat yang ada di sana untuk melakukan ibadah ya. Oke, ini ada sembako-sembako yang udah kita siapin dan kita langsung angkat ya. Gitu. Let's go. Tapi nggak jadi. Apanya? Pengen bersihin, Mom. Pengen bersihin. Pengen bersihin tapi nggak jadi. Ya, tapi ay bersihin nggak jadi. Oh, bersihin. Iya, mau makan nggak? Tadi udah ada cireng. Nggak mau. Nggak mau? Enak loh. Garing. Garing. Enggak ya? Enggak. Giginya ay bulung-bulung, tapi ay gak bisa makan makanan. Makan giginya bolong. Cici yang bolong. Belum, cakep giginya. Ya kan kalau diikat pintu, temennya ay diikat pintu, itu ditarik, itu gak sakit banget. Iya. Coba. Nanti kita ikat pintu terus langsung dicabut giginya. Mana? Ikat pintu ke dokter gigi. Ke dokter gigi. Nanti mau beli. Oke, nah Donsu, sekarang ini kita mau menuju ke Sukabumi. Langsung mau
ke tempatnya, dan habis itu mau mampir juga ke taman belajar Bunda Sarwenda. Yes. Ya. Oke. Ayo, Bun. Let's go. Let's go. Jung lagi syuting di mana sih, Jung? Biar enggak soalnya kan kalau enggak rawat inap kan bayar ya, Jung. Jadi mendingan rawat inap ya, Jung. Lo ngomong, gue gak mau liat mata lo, gue kayak hipnotis. Takut tiba ya, ya. Eh, Jung. Jung, mau kita besuk gak? Gue boleh besuk gak sama rombongan? Batuk khas. Hai, ini sekarang kita mau lihat musola. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ruben beserta Ibu juga keluarga. Saya di samping mengucapkan selamat datang juga mengucapkan kepada Bapak beserta Ibu keluarga dan rombongan yang bersama-sama hadir atas mengucapkan banyak terima kasih di dalam Bapak sudah mengorbankan yaitu hartanya. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak sekeluarga atas sumbangannya yang alhamdulillah sudah nyampe beberapa lama. Ini bangunan musola mau rubuh.
sekarang udah sampai hari ini udah kita saksikan sudah bisa diisi lagi kembali walaupun belum 100% kelarnya ini bangunan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak. Semoga pembalasannya oleh Allah dibalas dengan pembalasan yang berlipat ganda dengan kebaikannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini musola sudah terpampang yaitu musola Helmiyah. Dan juga ini mengucapkan selamat meresmikan yaitu nama musola Helmiyah. Semoga ini kebaikannya menyampai dunia dan akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kalau buat kami sekeluarga yang pasti bangga sekali ya, senang sekali kami ada di sini. Kebetulan taman belajar dari tempat istri saya juga tidak jauh dari sini. Ya, ya. Jadi saya selalu berpikir buat saya buat apa bantu yang jauh-jauh, lebih baik yang terdekat kita dulu. Ya. Jadi mudah-mudahan masyarakat yang ada di sini makin rajin ibadahnya ya, makin dekat gitu ya, dan saya hanya titip dijaga ini baik-baik. Insyaallah. Ini saya serahkan untuk mewakili semua masyarakat yang ada di sini melalui Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Coba singkongnya, cuman ada segini. Sampai ketinggalan ya Bu. Iya, gua seneng banget. Pisang tandung, pas banget. Itu juga, daun su kita dikasih fans satu karung gini, ubi. Itu benar-benar habis dimakanin kita, tiap hari kita makan ubi. Iya, ini singkong ntar juga. Bikin apa ya Bun, singkong Bun? Singkong Thailand. Ih, mau banget bener ya Bun. Ini kan? Ini tempat duduknya pokoknya, ya Pak. Jadi Don Su ini bentar lagi dibangun. Jadi lebih mempermudah untuk tempat wudunya. Bi. Ini kan gunungan air. Ini nanti diiringi tempat wudu. Itu. Rapiin soalnya nanti kalau wudu air keluar ke sana lagi. Itu air nambah dari mana sih? Air tidak ada mata air. Oh, ada mata air di bawah ya? Ada mata air. Suker ya. Jadi kalau dia ngambil wudhu, jatuh lagi ke sini. Makanya mau ditinggiin ini. Jadi kalau mandi di sini juga kan. Jadi mau minta bikin kolong atapnya. Iya. Lihat kan, sian. Jadi putar, buka baju. Langsung mau dipakai sholat ya? Iya nih, sama. Ini kebetulan. Rencananya bakal diperbaiki, dibuka seperti itu? Iya, ditutup, diatapin. Gitu, jadi biar rapi ya. Tempat wudhu. Makan untuk sementara ini kan sudah bisa digunakan untuk sholat, jadi banyak warga yang sudah wudhu dari rumah, jadi di sini gitu. Kalau ini belum ada tempatnya. Kalau yang ada di sini. Nanti di sini ditutup lebih rapi dan lebih bau, airnya lebih jernih, sejuk karena ada mata air di sini. Apalagi pemandangannya langsung sawah ya. Indah banget ya. Kami juga ingin memberikan, mudah-mudahan ini juga berguna ya. Ini sembako yang sudah disiapkan untuk beberapa warga yang ada di sini. Dan juga ini kami serahkan secara simbolik. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Kalau gitu Pak, kita kemasan ya. Terima kasih banyak. Iya, gitu. Iya.
Ini kita mau lanjut mana ya? Lanjut ke sekolahnya Bunda. Oke, let's go. Aman belajar. Bunda Salwanda. Ada yang lagi belajar kok. Tahu nggak baju hitam yang dipakai anak kecil itu? Kenapa? Itu kayak baju Onyo pertama kali masuk Brownies. Itu bajunya? Yang pakai baju hitam. Ya, justru memang kan kita memperbaiki musola yang ada di situ itu karena dekat dari sini kan, makanya
udah deh sekalian mampir. Dan ini kan, dan hari ini kita datang memang lagi ada kegiatan belajar gitu. Dan kebetulan di kedepannya nanti setelah siang dilakukan PAUD ya, sorenya itu akan dibuat bimbel gitu. Jadi tempatnya lebih aktif, lebih berguna lagi untuk pendidikan yang ada di sekitar sini. Senang karena kan ada beberapa yang dari awal pertama kali ada sampai sekarang anaknya masih ada. Jadi tadi ketemu gitu, dan makin banyak lagi anak-anaknya, makin aktif lagi. Apalagi kan kemarin setelah sempat stop semuanya kegiatan kan ya. Gitu. Jadi sekarang anak-anak mulai belajar lagi. Senang sih melihatnya. Oke, okay. Baik, terima kasih. Thank you.